Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube atau IGTV Dynamics atau Sound. Nah, edisi kali ini pemasangan di Toyota Avanza menggunakan prosesor Ground Zero, tuningnya by Clio Pocket supaya hasilnya maksimal. Kita simak tahap awalnya, pemasangan perdam. Ini door trim Toyota Avanza, sangat tipis kita lihat. Ya, dan ini harus memakai perdam 3 layer jadi ya. Perdamnya menggunakan Silent Coat 1,8 mili. Dengan bahan aluminium butil rubber, diimpor langsung dari Latvia. Lalu menggunakan roller agar perdamnya melekat dengan baik. Mari kita lihat hasil pemasangan perdam pintu Toyota Avanza Veloz ini. 3 layer alias 3 lapis di bagian door trim dan di bagian pintu. Selanjutnya kita akan bahas tentang wiring. Sebelumnya mobil ini memang sudah pasang audio di workshop lain. Kabelnya pun sudah jalan baru warna hitam. Lalu kita mengganti kabel speaker ini dengan harmonik-harmoni interlude. Ukurannya 16 AWG dan ada arahnya itu ke arah speaker. Jadi kabel yang baik itu ada arahnya. Nah, sekarang setelah kita ganti dengan kabel harmonik-harmoni interlude ini, kita mau lihat kabel yang lamanya ini ternyata dia sudah korosi. Karena negara kita negara yang lembab, kalau kabel berkualitas kurang baik dan tidak oksigen free akan hasilnya seperti ini. Efeknya itu suaranya suka mati hidup. Nah, kadang-kadang suka ada masalah mati hidup itu bisa jadi dari kabel speaker. Dan suara mendem yang tadinya suaranya live jadi mendem. Itu karena kabelnya sudah korosi. Nah, satu hal yang gak kalah penting, mounting speaker. Ini menggunakan MDF warna hijau. Memang ini tidak umum karena warna hijau ini anti air. Tidak seperti MDF seperti biasa itu yang warna coklat. Ini tidak tahan air dan gampang hancur. Mobil Toyota Avanza Veloz ini menggunakan kabel RCA yang berkualitas tinggi. Seperti kabel RCA harmonik-harmoni interlude ini, kepala RCA-nya gold plated. Hasil suaranya pun natural, cocok buat pemain SQ. Untuk mengatur suara maksimal menggunakan Ground Zero. Ini input channelnya 4 channel, outputnya 8 channel. Karena ukurannya sangat kecil, jadi praktis bisa taruh di bawah jok. Dan setelannya ini lumayan komplit. EQ-nya 31 band, time alignment-nya juga jaraknya dikit-dikit sangat detail. Kita lanjut ke pemasangan bed cap di dekat power. Fungsinya ini sebagai pengganti kapasitor bank. Oh ya, powernya menggunakan CR 4 channel, limited edition. Dan power monobloknya menggunakan Pioneer GM801 untuk mengangkat subwoofer. Untuk kabel supply-nya menggunakan harmonik-harmoni acapella 4 AWG. Subwoofer menggunakan 10 in bit dan taruhnya di bagasi dekor simple. Kita lihat hasilnya setelah di cover. Posisinya di bagasi ya, pakai 10 inch 2 supaya hasil bassnya jauh lebih ngisi. Berbeda dengan kalau 10 inch 1, hasilnya nanggung ya, bassnya nggak terlalu isi. Dan bagasinya pun tidak makan tempat, kita lihat. Masih bisa taruh barang dan lega. Box subwoofernya sistemnya box sealed. Untuk ukuran boxnya itu sekitar 1 kubik. Jadi boxnya tidak terlalu besar dan tidak makan bagasi. Kita lanjut bahas di sikring depan, di dekat aki. Kita menggunakan sikring single merek Stinger. Jadi kita bikin mounting baru di sini. Kuat, nggak goyang-goyang. Jadi kabelnya juga nggak gampang copot. Lalu kita bungkus dan solasi bakar sehingga aman. Nah, speaker depannya menggunakan Crescendo Opus 1 3-way. Ini model lama, jangan dicari lagi ya guys. Suaranya memang bagus. Dan head unitnya menggunakan Pioneer. Tipenya AVH X8450BT, jadi ini seri lama, masih seri X. Nah, sekarang kita lihat yuk proses tuningnya melalui Clio Pocket seperti ini. Mic-nya kita taruh di jok sebelah kanan. Ini fungsinya untuk menangkap suara frekuensi yang kita butuhkan. Hasilnya seperti ini di laptop. Sekedar berbagi informasi, di ketiga workshop kami, di Kemayoran, Kelapa Gading, dan di BSD Serpong, semua sudah menggunakan standarisasi tuning by Clio Pocket. Seperti apa? Kalian bisa datang ke workshop kami biar nggak penasaran. Yang pasti hasilnya jauh lebih bagus dan lebih sempurna, karena alat Clio Pocket ini menangkap semua frekuensi mulai dari speaker, head unit yang kita pakai, power, prosesor, termasuk kabel yang kita pakai. Semua dideteksi dengan mic by Clio Pocket. Mungkin untuk bisa lebih jelas, hasilnya bisa menggunakan headphone ya.
Walaupun hasilnya nggak sound sempurna kalau didengar langsung. Makanya langsung datang aja ke workshop kami. Oke? Selamat menikmati. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa hubungi di 3 lokasi berbeda dan ada nomor kontaknya di sini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan tonton IGTV kami. Thank you!